Halo semua, kembali lagi di Chat Rooms of Indonesia. Gua Artes atau Cupang Lingat. Terus kita kali ini mau cobain game. Dan ini tuh gamenya ya bisa dibilang mirip Pet Sim, tapi petnya beda. Namanya apa? Ini Pet Capsule Simulator. Tapi sebelum video mulai, untuk like, comment, share, subscribe, dan klik tombol bell di sebelah tombol subscribe. Nah, berarti gue share ke Dogoto ya atau Artes lain deskripsi. Langsung aja ke videonya. Teman-teman, jadi kan gue bilang kenapa ini mirip pet sim, karena ini ada loot bag-nya di atas satu, emak kedua ada pet, tapi ini pet keren guys, kayak bener-bener pet gitu loh, bukan kotak, tapi ini keren sih, ini keren, ini gue bilang kreatif. Nah sebenarnya kalau kreatif sih dibilang enggak, karena kan emang karena pet asli, tapi lebih bilang gue bilang lebih niat untuk petnya. Iya ya, gue ngomong gitu karena emang ini lebih niat tuh, tuh build-nya bagus loh, tuh bagus, keren, lucu. Tapi ini kucing, ini kucing kok kayak serigala, itu doang minusnya ya. Ini game ini kayak kita kayak pet sim kayak ngancur ini, ntar juga paling dapat. Dan ini gue belum cobain, belum juga nih ada apa free to play apa nih? Ada standnya juga, ada standnya juga, ada networknya. Oh, gue dapat loot bag lumayan. Oke, dan kita bisa klaim ini. Kita klaim dulu satu. Dapat duit, duitnya berapa banyak? Ya lumayan lah. Dan di sini ini apa nih? Day streak dapat. Gue nggak tahu itu apaan. Dapat duit lebih banyak kali, nggak tahu. Sama coba kita lihat. Di sini ada shop nggak? Ada kode. Ntar kode dulu deh. Use like and like the game for free coin. Coba like. Oke, okay. Oh dapat. Ini lumayan, dapat berapa? Dapat 250 lumayan lah. Free to play shop. Ini game free to play ya? Ini game free to play kah? Enggak ada yang ada. Oh, bisa. Ini bisa gratis. Jadi tuh ini ini lebih ke pet sim, pet sim tapi gratis, yang kayak waktu itu kita mainin tapi lebih gratis lagi. Sabar, gue mau ngecek di sini ada game pass-nya enggak? Ada game pass, jadi enggak terlalu free to play. Nah, ini apa nih? Segway, ada hoverboard. Gak sih, gas. Tapi ini bukan hoverboard, tapi ini lebih ke Segway. Oke, okay. Q kah? Q. Hoverboard. Ini apa sih? Gue lupa namanya. Hoverboard ya? Iya kan hoverboard kan? Gue lupa dulu tuh sempet trending di Indonesia. Gue lupa namanya. Iya hoverboard kan? Iya hoverboard. Iya, tapi bukan nggak hover kayak di PC. Ber hoverboard ya namanya. Ya begini. Ini apa nih? Unlock vapor automatic. Ini ntar dulu deh. Ya. Ini apa? Teleport. Oh, oke. Okay. Dan ini ada game pass ya. Sekoy udah kita beli, atau kapsul, teleport, 100 storage, 20 pets equip, magnet, VIP, luck investor. Oke, okay. Crazy luck sama rainbow kapsul. Kita beli yang luck dulu kali ya. Dan ini bisa di-gift ke orang enggak, guys? Bisa di-gift ke orang. Nih 398. Oke. Okay. Biasanya tuh orang-orang tuh apa namanya? Ngasih harganya enggak pas, tapi biasanya 399. Nah, ini 398 biar beda dikit gitu ya. Oke. Okay. Oke lah. Kita coba, kita pingin gacha, kita ada 1000, gue pingin gacha ini. Buy 3. Enggak ada duit. Oke, harus pakai game pass juga sih. Gacanya keren. Ini gacanya kayak ini loh, yang kayak di, aduh gue lupa namanya, kayak di mall-mall gitu, yang kayak di Jepang juga ada tuh, yang dari mesin kapsul. Nah itu, dari mesin kapsul-kapsul gitu. Lucu banget. Wah, ini seru, ini keren sih. Ini keren sih. Ini lumayan dapat itu. Ini enggak kok keren sih. Ya dapat 30% lumayan lah. Patch-nya kita bisa equip base 10, damage 10 lumayan. Keren sih, ini keren sih. Oh ini cara biar ini settingnya nih, mana settingnya? Gak ada settingnya ya. Setting ke pet dulu kah? Oh ya kesini, kayak pet sim. Set all pets on. Bener kayak, ini kayak pet sim guys. Kayak pet sim. Triple kapsul, rainbow kapsul. Ini ada entertain kapsul. Gue gak tahu ini damage seberapa. 3-4 ribu robux. Puset dah. Mahal ya. Ini 0 damage-nya. Ini 15 ribu. Ini gak dikasih lihat di ini apaan. Apa damage seberapa. Mahal-mahal banget. Ini lucu sih. Ini lucu sih. Oke. Lucu. Ada yang VIP. Oke, ini bisa jadi the next pet sim, guys. Kalau misalkan lihat, ini bisa jadi the next pet sim, guys. Ini keren soal game-nya. Oke. Keren. Oke, ini gue suka sih. Dan 50 ribu. Ini agak farming. Bukan agak lagi, ini farming banget sih ya. Farming pakai banget. Tapi gak apa-apa. Kita santai. Karena ini kalau game kayak gini, gue suka farmingnya nyantai gitu kan. Apalagi gue habis no lab di Bloxwood guys ya. Gue udah hampir max level di sana. Ya, udah dapat banyak senjata ya, yang legendary mythical dan lain-lain ya. Itu saya agak no lab dikit ya. Duit gue 2000, gue bisa gacha kayak. Ini kita ambil dulu deh, kita kolek dulu. Lumayan dapet duit kan. Kenapa gak gue kolek langsung semuanya? Kan kalau misalnya ini mirip pet sim, semakin pet yang kita punya bagus, semakin banyak dapetnya. Bisa jadi begitu juga. Ini 3000, kita bisa gacha ini. Satu, please, yang bagus.
Dapat tak 9%. Mantap banget. 32 damage ya. Dapat kok duit. Gue dari 2500 tadi dapat loot back ya. Oke. Beware of people trying to scam you by pretending to be someone they are not. Oh, jadi pura-pura partner gitu kali ya. Oh, di game ini ada partner enggak? Siapa tahu di game ini mau ngasih gue partner gitu, enggak kayak game sebelah yang udah berapa tahun gue minta enggak dikasih gitu kan ya. Siapa tahu kan. Iya. Kita lihat di sini ada misi-misinya, store yang tadi kita lihat ada bus juga kan. Bus gue nggak tahu dapat dari mana, ada daily chest kah atau apa gitu. Ini pet discover kayak bisa nambahin pet equip nggak tahu deh. Ini oh dapat gems, oke. Okay. Ini apaan? Earn tickets by deleting pets. Oh jadi kalau kita delete itu bisa dapat pet kah? Ini harga 1 juta, ini 35 juta gems, mahal juga ya. Oh ini bisa pakai gems 2 kali coins. Oh gemsnya nggak mahal, itu gue udah 12.500 sih. Lumayan sih. Gua bisa gacha lagi BTW. Gua mau gacha lagi. Duit gua ada 3000, kita bisa gacha lagi. Beli. Dapat 9% lagi. Oh, 18% karena laki ya. 18%. Oke, yang ini sama ini dikali 2 lock ya. Oke, equip base. Yang ini kita jangan delete. Yang ini bisa di-lock enggak sih? Bisa gua lock enggak? Gua pengin lock. Oh, bisa di-lock. Karena ini pet pertama tuh jangan dijual, jangan di-delete ya. Karena pet pertama, guys. Duit kita udah banyak. Kita udah ngancurin cepet banget. Ini kayaknya gua bakal ke store gua beli magnet sih. Sumpah ini ngeklaimnya agak malas dikit ya. Jangan lupa untuk like sama subscribe ya, guys. Bagi yang belum ya, like sama subscribe oke teman-teman. Oke, mantap. Oke. Kita udah 1000 Robux sih kita mau ngabisin. Guys, enggak apa-apa. Nah, biar ini keambil gak disini? Ambil gak sih? Oh, keambil. Oke. Kita 5000. Oh, ini yang goldnya. Oke, ini goldnya. Ini yang biasanya. Dan cara jadi gold gimana? Dari sini kah? Cara jadi goldnya gimana? Ada mesinnya kah? Di depan, di shop, di mana? Itu tulisannya apa nih? Fountain drops a special pet capsule every Friday. Oke, jadi update-nya tuh setiap hari Jumat di mereka. Berarti kemungkinan besar di Sabtu di kita. Kemungkinan besar di Sabtu di kita. Oke. Boleh. Dan gue coba gacha yang emas dulu deh. Ini lumayan nih dapat duit deh. 18.000 duit gue. Gue bisa gacha yang ini. Auto? Ah, gue kira autonya gratis. Yaudah, gak apalah. 198, jangan lupa untuk like sama subscribe ya teman-teman. Jangan lupa untuk like sama subscribe. Ya guys ya. Oke, jadi channel ini 600.000 subscriber. Gue bisa sama kalian. Abis yuk. Ayo, auto. Dapat shiny bunny. 18% lumayan. Dapat game pass shiny, oke. Okay. Dapat oh sama juga, mantap. Shiny frog, oke. Okay. Udah habis kah? Duit gue udah habis belum sih? Duit gue banyak banget, persen. Harga pasnya mahal banget. Tadi duit gue cuma 15. Enggak tahu lah ikut pass. Buset, damage langsung banget. Nah, ini baru kita delete. Delete ini. Delete ini. Nah, ini buat apa? Gue enggak tahu ini buat apa. Gue enggak tahu itu buat apa. Gue enggak tahu. Enggak tahu gue. Saya tidak. Ini gue enggak tahu gue dapat dari mana gems ya. Gue bisa beli pet orang 5000 gems yang 9M damage. 9M damage. Beli sih. 9M damage, guys. Oke, mantap. Dan ini tuh bedanya sama pensil gini. Kalau di sini, kalau misalkan di pensil, kalau misalkan pet kalian damage segede banget, kalian ngancurin koin di round pertama, itu dapetnya banyak banget. Tapi kalau di sini nggak, di sini dapetnya kayak normal gitu. Oke, jadi nggak terlalu nggak terlalu gampang untuk kan ke world berikutnya. Dan enak sih, keren sih. Keren. Nyerangnya lama banget. Kenapa nih? Sign pets and more become. Gue bisa apply United Roblox of Indonesia. Find the requirements on our Discord server. Gue coba join Discord. Siapa tahu gue dikasih kan? Ini kalau misalkan gue dikasih, ini game lebih baik dibanding game sebelah. Gue nggak mau nyebut ya, tapi ya kalian tahu lah ya. Tapi ini seru sih. Kita dapat. Oh, ada kayak 10 kali koin juga. Oh, gue udah bisa ke area berikutnya. BTW gue baru nyadar. Oke, kita beli. Nah, langsungnya kita coba. Itu 500.000 mahal banget. Tapi kayaknya kita nggak perlu gacha. Ini kita collect aja. Bisa ngasih dapat duit berapa. Kan pet itu udah bagus nih. Oh, nggak terlalu banyak. Malah pet gue udah 9M loh. Mungkin bukan petnya. Mungkin dari areanya kali ya. Kalau di sini. Ini apa nih? Send feedback. Oke. Okay. Ini tadi nyawa. Ini berapa nyawanya? 1200. Oke, okay, paling gede masih yang gift ya. Oke, okay, yang paling gede gift. Dan ini tuh kayak area tuh nyambung. Bedanya cuma dikit doang. Tanahnya nyambung semua. Ya, bedanya tuh paling di sana. Kalau di pensil kan beda-beda setiap area. Ini meskipun ya beda, ini ada bedanya dikit, tapi ini nyambung tuh. Kalau di pensil kan kayak ada pilarnya gitu kan. Kalau ini enggak, tapi keren sih. Ini mau ada 5000 nyawanya. 3 kali koin. Duit gue langsung banyak banget. Langsung 400.000. Oke. Sabar. Di shop.
ada automatic pets, ada lock kan udah. Ntar gue pingin beli crazy lock kali ya. Ntar gue pingin beli crazy lock. Kalau misalkan kita udah tempat area yang di atas 9M yang kita udah kesusahan banget untuk ngancurinnya, gue pingin coba beli yang lock itu. 500.000 kita dikit lagi bisa. Ini farmingnya agak lama sih. Jujur aja, ini farmingnya agak lama, lebih lama dibanding game smarter lainnya. Tapi nggak apa-apa, ini farmingnya tuh masih nyantai gitu kan, nggak terlalu pusing, nggak terlalu apa. Masih di awal, ada yang mau minta pet, gue aja baru main aja santai gitu kan. Bayang itu orang-orang level berapa, kok networknya gue lebih tinggi. Mungkin karena tadi kali ya, mungkin karena petnya tadi yang gue beli kali ya. Dan sabar, ini tadi yang patch ini yang kita bisa beli ya. Damage-nya berapa? 15.000 doang. Ini damage-nya. Kok gimana ya? Itu punya gue 9M loh. 15.000 doang gitu. Yang ini berapa? Oh, ini pet does. Ini kayak huge. Kok ini koper kayak huge. Lucu sih. Bukannya lucu sih, jujur ya. Bukannya lucu, jadi petnya lebih lucu menurut gue. Keren sih. Udah nih, 10 kali koin. Lumayan. Kita butuh 5 juta. Buset, banyak banget. Nah, kayaknya gue perlu gacha deh. Iya, kayaknya gue perlu gacha. Aduh, teleportnya pakai gems ya. Gemsnya dapetnya berapa sih sekali nih? Gak banyak. Gems gak terlalu mahal loh. Ada yang trade, oke. Trade up, lu mau apa gue kasih? Nih, gue kasih 4 tuh. Gue kasih 4 tuh. Tadi pilih sebenarnya gue kasih guys orang tadi yang nge-trade ya. Tapi karena dia nama petnya kasar, dia namanya kasar, jadi ya nggak jadi. Ini pet gue namanya apa sih? Oh nggak ada namanya. Oh nggak ada nama, gue nggak pakai, nggak kasih nama. Ada upgradean juga, makanya nggak perlu pet storage. More coins dari tiket. Gue harus gacha banyak. Sabar. Triple. Mana. Pak game pass. Triple. Langsung kita beli dah. 798 Robux guys, kita langsung beli. Jangan lupa untuk like sama subscribe teman-teman. Oke, crazy lah kuli gak? Ya beli aja lah sekalian lah. Beli-beli aja sekalian deh. Yuk kita beli aja sekalian. Berapa Robux? 798 Robux ya. Like sama subscribe bagi yang belum ya. Dan kita pingin gacha, kita ada 200.000 ya. Gue 200.000, gue pingin gacha mana? Gue pingin gacha yang ini. Auto. Wih, ini gue gak tau damage-nya berapa. Moga-moga gede lah damage-nya. Gue cuma bisa gacha sekali dua. 300, lumayan lah ya. Lumayan lah. Ini gue udah, tadi gue udah beli crazy luck ya. Mohon maaf nih, tapi kok masih kali 2 doang sih? Ini kali 2. Oke, harusnya gue gacha yang ini. 1 dari 166.000. Ini huge. Mega namanya. Gak ada game pas teleporter gitu. Gamesnya susah dapet ini. Tuh beli aja kali ya. 200.000 gems. Beli. Atau kita, gue delete dah. Lihat ini gue delete dah. Ini ya delete. Lumayan dapat dari 500, gue bisa upgrade. Harusnya gue bisa upgrade. Tapi duit gue masih dikit dan gue pengen upgrade more coins. Belum bisa. Yang tadi yang jual itu masih ada nggak? Yang jual masih ada nggak? Kalau misalkan yang jual masih ada, gue punya cara curang buat jadi apa sih? Masih ada nggak? 5.009 M yang ini nggak ada ya? Nggak ada ya? 36 M. Nah, cara curangnya begini guys. Cara curangnya begini. Ayo, ya like sama subscribe ya. Ya, oke, makasih. 150.000 gems. Kok itu 150.000 gems ke 300.000 gems? Oke, kita beli 63 M. Oke, gue bakal beli ini. Oke, ini gue bakal beli ini. Oke, terus gue bakal beli ini. Itu mahal. Ini ya gue bakal beli ini. Oke, network gue 300.000 karena mungkin gue beli gems ya. Eco best. Gue enggak tahu ini dapat gimana. Gue enggak tahu itu caranya gimana. Yang penting gue ada aja. Teleportnya lama banget. Gue cuma ke depan doang loh. Masa gue cuma ke depan doang? Bodoh amat. Dia langsung hancur. Nah kalau udah kayak gini, kita bisa sendingnya ke single. Nah kita hancurin semuanya. Kita hancurin begitu. Nih hancurin santai. Gila enak tuh kalau misalkan P2 win. Ya begitu. Ini gue bisa kesini. Minggir, gue mau ambil dulu lootnya ini. Loot apa? Huge. Oh gak dapet duit lumayan, duit gue 1 juta BTW. Gue udah bisa gacha. Gacha atau buka dulu? Kayaknya buka dulu deh. Abis itu gacha, abis itu gue delete buat ini. Buat tiket. Kenapa gak yang ini aja gue delete? Kenapa gak yang ini gue delete? 1,5C. Wait what? 1,5C? 1,5C apa itu? Coba. Gue mau beli lagi. 1,5C. Lebih di atas B gitu. Sabar. Oke kita beli. Oke, terus gue coba delete satu. Oh ini ada incarnya juga ya. Oke, coba gue delete yang ini. Gue delete. Itu gue gak tahu itu di atas T atau kayaknya di atas T sih. Kita collect coba berapa. Gue gak kelihatan.
banyak lah pokoknya. Duit gue nyala 8B langsung. Banyak lah pokoknya. Ini gak ada yang kali 10 lagi gitu. Yang kereta yang gede gitu beda-beda banyak. Terus kali 10. Bisa gue one shot semua kok. Bisa gue one shot semua, santai. Semuanya bisa gue one shot. Aman. Tuh gede yang gede juga one shot loh. Ayolah. Gak, dikit-dikit lagi sih. Dikit lagi. Dan ini. Oh ini tuh gak random guys. Ini spawnnya gak random. Ini berderet. Kalian gak sih? Berderet ini. Nggak, kurang itu gue kurang suka sih, gue lebih suka random. Berderet gitu gue kurang demen. Nggak tau kenapa kayak jelek, jelek aja gitu loh. Gue cuman, jujur ya, gue dari tadi tuh harusnya gue cuma habis 400 Robux. Udah, sampai sini juga bisa. Nggak perlu tuh namanya gacha. Gacha cuma 15 kali. Tapi ya moga-moga dapet partner ya di game ini ya. Yaudah berarti guys ya, makanya semua nonton dari awal sampai akhir. Like, comment, subscribe, dan klik tombol bell di semua teman-teman juga. Ini lupa juga subscribe ke kedua gue tuh ya, itu artis dan skripsi. Makasih semuanya ya, bye-bye. Wih, dapet achievement.